Ya, pemirsa, peserta aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM digerobokan, diciduk oleh atasannya. Sempat terjadi ketegangan karena pengunjuk rasa lainnya tidak terima temannya diciduk. Inilah video saat Umar diciduk oleh atasannya, Kepala Kelurahan Kuripan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Kepala Kelurahan yang melihat anak buahnya ikut unjuk rasa merasa jengkel karena saat jam kerja berlangsung. Terlebih pegawai honorer tersebut sudah tidak masuk kerja selama 2 pekan. Tidak hanya membolos, Umar juga tersangkut masalah keuangan dengan kantornya, yakni membawa uang kantor dan uang penarikan pajak bumi dan bangunan dari warga. Sempat terjadi ketegangan karena teman-temannya tidak terima. Ketegangan itu akhirnya berakhir setelah ditengahi oleh aparat kepolisian. Ternyata pegawai ada di lokasi yang sebelumnya, 2 minggu yang lalu, saudara W izin pada Bapak Kepala Kelurahan untuk pergi ke Sumatera. Namun demikian ternyata saudara W berada di lokasi demo. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang ada ganjalan. Ini gimana Pak? Yang demo tarik tadi Pak? Masalah Mas Wakit, itu kan staf saya yang dulunya waktu dia itu izin dari kantor mana Pak? Izin ke kantor saya, mana? Izin kantor Kelurahan Kuripan mau ke Sumatera ke tempat T family. Lah, saya bel kan tidak diangkat. Umar kemudian diajak ke kantor Polsek Purwodadi untuk melakukan mediasi dengan Kepala Kelurahan. Para pengunjuk rasa kemudian melanjutkan aksinya dengan tertib. Eko Agung Suryanto, Semarang TV.